Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Nipija. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi penghasil uang terbaru di 2021 ini ya teman-teman. Di sini kita akan membahas mengenai cara pendaftaran di aplikasi GoShare ini teman-teman ya. Jadi aplikasi GoShare ini baru saja rilis. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan cara pendaftarannya. Oke. Namun seperti biasa buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Nipija. Oke, teman-teman, nah di sini untuk cara pendaftarannya cukup mudah sekali teman-teman. Nah di sini ada di atas ini ada pendaftaran. Nah di sini teman-teman masukkan nomor telepon kalian, lalu setelah memasukkan nomor kalian, lalu kalian klik yang OTP ini ya teman-teman. Nanti akan mengirimkan kode OTP melalui SMS ke nomor kalian. Nah setelah itu teman-teman di sini untuk menyetel kata sandinya, membuat kata sandi untuk aplikasi ini. Setelah itu masukkan lagi kata sandi dan di sini masukkan kode undangan. Boleh menggunakan kode undangan aku yang ini ya teman-teman. Nah setelah itu kalian klik daftar ya teman-teman. Seperti itu, mudah sekali. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Setelah kalian masuk berhasil, nah untuk tampilannya akan seperti ini. Di sini untuk tugas-tugasnya, yaitu tugas pemula, yaitu kita mulai tugas. Nah jadi di sini kita disuruh melakukan share yang ada di aplikasi ini, coba kita lakukan. Nah di sini kita disuruh men-share melalui WhatsApp, bisa juga di sini ada ke Facebook, Instagram ya teman-teman. Seperti itu untuk cara mengerjakan misi-misinya. Sini ada level dari mulai 1, level 2, level 3, level 4, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk cara pendaftarannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.